Saya Luana Yunaneva masih menemani Anda dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal sholat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, puluhan penghobi layang-layang di Kabupaten Tulungagung mengikuti festival layang-layang di Pantai Delodo. Festival ini juga digelar sebagai salah satu cara untuk mempromosikan wisata Pantai Delodo sebagai salah satu wisata andalan di Tulungagung. Aneka layang-layang dengan berbagai karakter dan tema menghiasi langit Pantai Delodo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Karakter layang-layang yang unik seperti naga, tokoh pewayangan Kresna dan ikan, membuat ratusan pengunjung Pantai Delodo ini terhibur. Selain bisa menikmati keindahan alam pantai, mereka juga bisa ikut bermain layang-layang. Berbagai jenis layang-layang diterbangkan dalam festival ini, antara lain layangan naga, tiga dimensi, dan parafoil. Kekuatan angin yang sangat bagus di pantai ini membuat penyelenggara memilih Pantai Delodo sebagai tempat festival layang-layang. Festival ini juga digelar sebagai ajang promosi Pantai Delodo sebagai salah satu wisata baru di Tulungagung. Salah satu layang-layang yang menjadi pusat perhatian pengunjung berbentuk naga. Dengan panjang mencapai 100 meter, layang-layang ini terlihat gagah saat sedang terbang. Ekornya yang panjang membuat proses untuk menerbangkan permainan ini cukup rumit. Selain angin kencang, layang-layang ini juga memerlukan 3-4 orang untuk membantu menerbangkannya. Festival layang-layang ini akan digelar setiap tahun di berbagai tempat wisata di Tulungagung. Dengan digelarnya festival ini diharapkan masyarakat mengetahui keberadaan tempat wisata baru, terutama pantai.
Tim Liputan Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur. Saudara, berbicara lokasi atau tempat bersejarah di Kediri tentu butuh waktu yang tidak sedikit. Namun dalam kesempatan ini kami mengajak Anda untuk menengok lokasi pertapaan Dewi Kini Suci pada masa lampau di Gua Selomangleng yang kini menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan. Berikut liputannya untuk Anda. Menyandang kota bekas lokasi kerajaan pada masa lampau tentu membuat Kediri dikenal banyak orang. Namun, tak banyak orang pula yang mengenal seperti apa saat ini peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut. Berbicara mengenai Kediri, tidak lepas dari sejarah-sejarah di masa lampau. Kali ini saya berada di salah satu tempat bersejarah di kota Kediri, yaitu Gua Selomangleng, yang kini dijadikan tempat wisata bagi para wisatawan. Dan kali ini saya mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana sih bentuk dari Gua Selomangleng itu. Ikuti saya. Selomangleng, mendengar namanya tentu terasa asing bagi orang yang berasal dari luar Kediri, Jawa Timur. Selomangleng sendiri merupakan objek wisata goa yang berjarak 3,5 km dari pusat kota Kediri. Diambil dari kata selo yang berarti batu dan kata mangleng yang berarti miring, Selomangleng merupakan goa yang terletak di bebatuan miring. Lokasinya sendiri berada di kaki Gunung Klotok yang menjadi salah satu tempat sakral di Kediri. Tempat ini dulunya merupakan lokasi di mana Putri Raja Airlangga Dewi Kili Suci melakukan pertapaan. Pertapaan tersebut dilakukan sang putri setelah dirinya menolak menerima tahta kerajaan Kahuripan yang diwariskan kepadanya. Di tempat ini, Putri Kili Suci menghabiskan sisa umurnya untuk bertapa dan memilih tidak menikah agar rakyat Kediri sejahtera serta terhindar dari mara bahaya. Berawal dari cerita itulah, Gua Selomangleng ini cukup kental suasana mistisnya, serta cukup disakralkan pada hari-hari tertentu. Masih sering digunakan terutama umat Hindu yang biasa di pura itu juga mengadakan ritual di Gua Selomangleng. Meski terkenal dengan nuansa mistisnya, namun hal itu tidak mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Para wisatawan yang datang dari berbagai daerah justru menjadikan Gua Selomangleng sebagai objek untuk bersantai bersama keluarga atau hanya untuk sekedar bersuah foto. Terbuat dari bebatuan andesit menjadikan Gua Selomangleng ini kedap air. Tidak ada stalaktit maupun stalagmit yang umum dijumpai pada gua-gua alam lainnya. Untuk kedalaman gua sendiri juga tidak begitu dalam dan hanya berukuran kurang lebih 2 meter. Dua pintu gua yang saling terhubung itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung untuk masuk ke dalam gua. Kesan-kesannya ya senang dapat bisa lihat-lihat suasana alam, terus pokoknya senang lah untuk menghibur hati. Halaman yang luas di bawah Gua Selomangleng selama ini dimanfaatkan oleh pemerintah kota Kediri untuk menggelar sejumlah pertunjukan seni. Cara-cara tersebut dipilih oleh pemerintah kota Kediri untuk mengenalkan lebih luas tentang wisata sejarah Gua Selomangleng. Oh ya, kita punya agenda biasanya 4 bulan sekali, cuman ini nanti mungkin kita buat tahun ini 1 kali tapi agak besar. Kita adakan pagelaran. Awalnya dulu pagelaran seni budaya Gua Selomangleng. Sementara itu, untuk menumbuhkan minat berkunjung para wisatawan, pengelola juga menyediakan wahana bermain anak yang ada di sekitar kawasan Gua Selomangleng. Kini Gua Selomangleng menjadi destinasi wisata edukasi sejarah yang patut dikunjungi. Selain wisata edukasi, di sekitar Gua Selomangleng ini juga terdapat wahana bermain untuk anak-anak. Jadi Anda bisa mengajak putra-putri Anda untuk mengenal wisata sejarah dan juga pengenalan tentang hewan-hewan ini seperti yang saya tunggangi. Rahma Maulida, Reza Aquila, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta untuk menyaksikan informasi menarik lainnya dalam program Sapa Indonesia Pagi. Saya Luana Indanefa, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.